Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk memberikan sedikit ilmu yang bisa saya bagikan mumpung saya hidup. Dan ketika nanti saya meninggal, mudah-mudahan ilmu ini yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Karena memang ilmu ini ilmu dasar sebenarnya, yaitu tentang cara mengaji. Sekarang kita akan bahas tentang banyaknya kesalahan orang-orang ketika membaca surat An-Nas. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering saya pribadi dengar. Jadi yang pertama adalah di ayat yang ke-5. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ya. Yuwaswisu, ini pakai sin. Yuwaswisu biasa. Suduri, sudur ini pakai shot. Kalau shot itu harus monyong. Rumusnya makhrijul huruf kalau shot itu harus monyong. So, si, su. Si, si, monyong. Kalau sin biasa, sa, si, su, biasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Su, su-nya harus monyong. Dan kebanyakan orang-orang memang samar antara sin dan shod. Seakan-akan yuwaswisu fi sudurin nas, ini semuanya dibaca sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terdengar sama memang, terdengar sama. Tapi bagi orang yang paham, ketika ia melihat gerakan mulutnya, oh itu salah. Nah, bagi para pembaca, agar lebih disegani oleh orang yang awam maupun oleh orang yang paham, makhrijul hurufnya diperhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi semuanya di sini pakai sin kecuali sudur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ya. Namun ada beberapa juga orang yang mungkin sudah terbiasa sejak kecil ketika melafadzkan sin itu monyong. Ini cukup aneh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Entah bagaimana latar belakangnya, yang jelas makhrijul pelafatan sin itu biasa, tidak monyong. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ketika yang peka, sekalipun tanpa melihat gerakan bibir itu tahu, oh ini kok bukan sin ya, ini kok shot ya. Orang yang peka tanpa melihat gerakan bibir, mendengar pun tahu, oh itu shot, salah ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, shot. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Shot sama sin itu sangat jelas terlihat ketika kita mengamati gerakan bibirnya, atau sangat nampak ketika kita mendengarnya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan di surat An-Nas ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih peduli tentang tajwid dan makhrijul huruf. Semoga bermanfaat. Ini tujuan saya bukan apa-apa, agar supaya bagi anda-anda yang sudah sering membaca surat-surat ini lebih dihormati, bukan hanya dari kalangan awam tapi juga kalangan berilmu. Orang ini fasih luar biasa. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.